guys. Dark Speaker Man. Scientist, ayo lo mau ngapain Scientist? Pasukan woman upgrade nih bos. Ya, masih mau kabur juga? Ditungguin Titan gak sih? Mampus ditungguin pasukan Titan Scientist. Yo, what's up teman-teman? Balik lagi sama gue Fine Art Gaming di konten Reaction Skibidi Toilet episode 70 part 3 official nih teman-teman ya. Oke okay, guys, jadi seperti yang bisa kalian lihat di sini sudah ada Skibidi Toilet 70 part 3 dan ini premiere teman-teman ya. Ini baru banget pengen upload teman-teman dan sekarang jam 3:30 pagi teman-teman. Oke. Okay. Tapi guys, sebelum kita nonton Skibidi Toilet 70 part 3, pastikan kalian semua para pecinta Skibidi Toilet klik dulu tombol like-nya, di-share dan subscribe teman-teman. Biar nih abang kalian makin semangat bikin konten setiap hari buat kalian teman-teman ya. Oke, dan di sini gua udah menunggu nih guys ya. 6 detik lagi teman-teman. Oke, jadi pastikan like, bantuin tembusin 10.000 like teman-teman. Let's go. Oke, kita langsung tonton guys ya. Tayang perdana nih guys. Oke, let's go guys. Oke. Yang nge-hack pintu teman-teman. Wah, gue penasaran banget guys. Ini 19 hari teman-teman ya. Kita langsung cabut ke situ kan guys. Oke. Oh, banyak pintu lagi guys. Oke, pintu itu terbuka. Aduh, ketahuan kita guys. Enggak. Loh. Kita invisible bro. Loh, kok bisa? Itu siapa guys? Kita dibuat invisible loh. Cepet. Oh, kehack lagi. Daftboom guys. Hah? Ini siapa? Scientist Toilet guys, akhirnya ketemu guys. Oke guys, akhirnya kita bertemu dengan Scientist guys. Oh, kita hack. Oke. Mau kabur ya? Nggak bisa, tutup lagi. Mampus, Scientist. Apakah ini akhir untuk Scientist Toilet, guys? Oh, mau teleport ya? Di-hack. What? Maju lo. Buy one sini kita, bro. Ya, pakai laser lagi. Nggak kena. Mampus. Guys, Dark Speaker Man. Masih bisa ngelawan Dark Speaker Man. Mampus. Oh my god, Dark Speaker Man. Dark Speaker Man, guys. Bantuan datang. Oke, mampus. Ayo lo, gak bisa ngapa-ngapain lo, dikeroyok gantian lo, mampus. Kena. Guys, apakah Scientist akan dikalahkan, guys? Dia mau kabur ya? Oh, berhasil kabur lagi kah? Serius kah? Bener gak sih? Apa? Scientist Toilet Raksasa? Oh my god, guys. Oh. Pasukan woman datang. Wah gila, ini Scientist udah gak bisa kabur sih guys, udah dikeroyok total sih ini. Gila. Gila guys, markasnya. Ini dia berarti masuk ke dalam robot lagi guys ya. Loh, kenapa dia? Kenapa dia guys? Kayak ke turn off gitu loh. Ditusuk sama speaker woman gak sih? Bener guys. Scientist, ayo lo mau ngapain Scientist? Pasukan woman upgrade nih bos. Ya, masih mau kabur juga? Ditungguin Titan gak sih? Mampus ditungguin pasukan Titan Scientist. Nah, mampus lo ya. Guys, oh diganti-gantian anjir. Banyak guys, oper lagi. Cabut gak sih palanya? Diapain nih guys? Kekuatan suara, guys. Aduh. Gila.
Eh udah woy. Wah gelo guys. Guys, scientist toilet akhirnya berhasil dikalahkan guys. Real kah? Wah tapi guys, Dark Speakerman guys, bro. Ya, ya, guys, Dark Speakerman guys. Tidak teman-teman. Eh terus, lah si ke meja merah jadi raw mereka guys. Tuh. Oh tapi mereka jadi raw teman-teman. Nah, ini dia guys, Daft Boom guys. Well done. Kerja bagus. Thanks to you that the scientist is cooked. Wah, gila guys. However, bigger threat is coming. Bigger threat is coming guys. That's why certain things have to remain secret. Wah, ini kurang jelas ngomongnya ya. There is no evidence left. Except one thing. Apa tuh? Kecuali satu hal itu apa? This battle, you did not survive. Gila, pertama kali kita lihat Dafu ngomong, guys. Eh, kenapa, guys? Loh. Lah. Kameramen pelajar kenapa guys? Critical damage. Wah kebakar bro. Kamera offline. Hah? Habis gak? Habis guys. What? Wow. Guys, ini epic sih. Ini epic banget sih guys. Sumpah guys, kalian nunggu selama 19 hari gak sia-sia teman-teman ya. Ini luar biasa epic sih guys. Oke, kita akan tonton sekali lagi teman-teman ya. Ini gue nonton dari tayang perdana sih teman-teman. GG sih guys. Gue niat banget ini guys, setengah 4 pagi guys. Oke, siap-siap kita tonton sekali lagi teman-teman. Guys, tapi sebelum gue nonton sekali lagi guys, ini, sumpah sih ini episode, wah luar biasa keren sih teman-teman ya. Gue pengen kalian semua guys yang lagi nonton video ini teman-teman ya, semua, pokoknya semua yang lagi nonton pecinta Skibidi Toilet, guys, let's go guys, kita apresiasi video ini dengan cara like sebanyak-banyak ya, di share dan subscribe juga guys, karena ini video terlalu epic sih teman-teman, serius guys ya. Yuk kita tembusin 10.000 like teman-teman. Thank you udah like ya guys ya. Kita tonton sekali lagi, let's go. Gila guys. Kalau kalian nonton konten bocoran gua guys, di situ kan ada bilang akan dari akhir dari seseorang guys. Ini akhirnya dua dong, bahkan tiga ya guys ya. Kalau termasuk si kameraman pelajar guys, Dark Speakerman sih yang cukup menyesakan guys ya. Oke, dan kita akhirnya masuk guys. Nah, di sini tiba-tiba guys, kita transmission error, recording error juga. Kita jadi mode invisible nih guys. What? Tiba-tiba nggak kelihatan bro. Dan kita dibantuin loh sama yang di belakang tuh guys. Wah, respect sih guys. Mereka udah jadi hantu aja masih ngebantuin kita guys. Dan akhirnya teman-teman, kita pun berhasil masuk ke dalam. Tapi gue bingung ya guys, kenapa ada si Daft Boom guys? Wow, ini menjadi pertanyaan besar sih guys. Apa jangan-jangan selama ini Daft Boom itu adalah bos atau dalang dari semua ini guys? Set, dia mau kabur. Nah, di-hack balik guys ya. Kita udah punya remote-nya juga guys. Di-hack balik. Mau kabur, di-hack lagi guys. Gak bisa kabur, scientist. Katanya songong nih anak-anak nih. Dia mau teleport, goodbye katanya. Di-hack juga, gak jadi teleport. Maju loh, katanya sini loh. Jangan jadi penakut tuh. Set. Wah, kita berhasil menghindar guys. Aduh, tapi di sini guys. Ini. Aduh, dibelah badannya guys. Enggak sih. Tapi GG lu guys. Udah badan kebelah dia masih mau bertarung loh guys. Kelas banget sih. Kena tembak.
Oh, aduh, guys, itu kalau nggak ditembak mungkin nggak sampai turun ya, guys, ya, si Dark Speakerman ya. Nah, lo ketemu sama si Giant TV Man. Ed, nggak bisa kabur. Tembak, balikin lagi, guys. Nah, mau kemana lah, gua? Mau kemana lo? Oke, akhirnya dia masuk ke dalam tubuh robot scientist Tyson, teman-teman. Semuanya suruh mundur dulu. Nah, ini guys, tubuh robotnya guys, ditembak aja gerbangnya sampai hancur. Tapi guys, di sini sesuai tebakan kita, pasukan Woman sudah datang guys, dan mereka berhasil masuk ke dalam robot si scientist ini guys. Hancur guys, gila, laboratoriumnya sampai hancur teman-teman. Lo senyum-senyum aja itu di dalam, nah kena lo. Kedengeran nggak sih guys, bunyi tusukan itu, tes gitu. Betul, denger guys. Itu tusuk gila sama ini guys, Speaker Woman. Iyalah guys, bayangin guys, teman baik dia si Dark Speakerman dibunuh guys sama dia guys. Mana lagi sih lo mau kabur? Gak bisa, udah ditungguin. Nah, mampus. Langsung dibakar pakai kornya, guys. Oke, dioper. Dibenyekin langsung, teman-teman. Dan ini sih, guys. Kalian tahu nggak kenapa dia paling dendam, guys? Ya, karena dia pernah dikontrol, teman-teman. Biar dulu. Dipakai kekuatan suara. Langsung dipukul-pukul, guys. Gila tuh, kelihatan banget guys, ini kesel banget sih teman-teman. Langsung dibuang guys. Lalu muncullah guys, wah, ini si Giant TV Man ya teman-teman ya. Dan ini guys, ini respect moment sih guys. Guys, bayangin guys, akhirnya mereka ngetos juga teman-teman, walaupun terjadi selek sebelumnya teman-teman ya. Lagi-lagi guys, ada pengorbanan, dan ini pengorbanan dari salah satu leader besar, yaitu adalah Dark Speakerman guys. Buat kalian semua yang respect dengan pengorbanan dari Dark Speakerman guys, ayo like video ini guys, kita bikin trending teman-teman ya, demi pengorbanan si Dark Speakerman. Kita tembusin 10.000 like teman-teman, let's go ya guys ya. Oke, Dark Speakerman, gue yakin Dark Speakerman bisa sembuh lagi sih guys, semoga ya. Tuh, langsung padam guys. Respect bro. Dan transmission error lagi guys. Lalu muncullah guys si kameramen kemeja merah yang sudah tiada, dan pasukan-pasukan kameramen yang sudah tiada juga, yang sudah menjadi hantu teman-teman. Dan pesan dari Bang Dafum guys. Well done. Kerja bagus. Thanks to you that the scientist is cooked. Dia berterima kasih sama kita ya guys ya. Bigger threat is coming. Nah, guys, kayaknya guys, penggantinya scientist adalah pasukan astronanti guys ya. There is no evidence left except one thing. Terkecuali satu hal. This battle you did not see. Guys, nampaknya battle ini masih akan berlanjut teman-teman ya. Jadi kita nggak bisa senang dulu guys dengan kematian dari scientist guys. Ini bukan akhir teman-teman ya. Terus habis kita dapat pesan itu guys, kita mengalami critical damage guys. Dan tubuh kita pun kebakar guys. Tuh, kita ngejempol dan tubuh kita pun terbakar. Gue nggak ngerti sih guys, kenapa tubuh kita bisa terbakar kayak gini guys ya. Dan kamera offline guys. Wow, ini cukup membingungkan sih teman-teman ya. Asli ini cukup membuat gua bingung guys. Oke, nanti mungkin gua akan mencari tahu juga teman-teman ya soal Easter egg rahasianya. Nah, buat kalian semua, kalian setuju gak guys kita lanjutin ini ke Easter egg teman-teman? Kalau setuju mungkin Easter egg gua akan upload di sore hari sih guys, sekitar jam 4 sore teman-teman kalau kalian setuju ya. Jadi kalian tungguin aja jam 4 sore gua akan upload Easter egg lengkapnya teman-teman.
Dan nanti gue akan translate juga kalau bisa, kalau memang ketemu kata-katanya ya guys ya. Gue akan coba translatekan juga buat kalian, biar kalian semua nontonnya juga ngerti teman-teman. Oke? Mungkin konten Easter Egg akan gue upload di jam 4 sore ketika like di video ini minimal sudah menembus 7.000 like teman-teman ya. Ketika sudah 7.000 like akan langsung gue upload untuk konten Easter Egg episode 70 part 3 teman-teman. Oke? Ya wes guys, gila. Ini udah jam setengah 4, udah hampir jam 4 pagi guys. Thank you banget teman-teman ya yang udah selalu support nih. Gue sampai begadang demi kalian semua nih guys ya. Buat kalian yang pengen tahu soal bocoran-bocoran terbaru dari Skibi di Toilet episode terbaru atau semua tentang Skibi di Toilet, kalian bisa langsung join ke Discord gue guys ya. Karena di Discord gue share soal bocoran atau apapun itu, kita pembahasan Skibi di situ ya guys ya. Silakan join ke Discord, link Discord di deskripsi teman-teman. Oke? Yoi teman-teman, so gue abang kalian Fine Art Gaming, gue pamit dulu. Sekali lagi ini episode keren, 10/10 keren banget teman-teman. Fine Art Gaming signing out. Bye-bye, thank you guys. Ciao, bye-bye.